Dan terima kasih.
Well, menurut gua lo itu orangnya optimistis, bertanggung jawab, kadang juga saklek sih otaknya. Dan terus lo pindah, mungkin pesan dari gua, lo jangan pernah lupa sama kita-kita. Jangan pernah lupa kita pernah nongkrong bareng, tidur bareng, makan bareng. Dan intinya jangan pernah lupa di mana lo pernah dibentuk. Mungkin gitu aja buat. Halo, gue kenal Ihwal itu dari tahun 2016, dari sebelum kisi eksternal ini terbentuk. Jadi gue kenal melalui ajang The Best Contact Center Indonesia. Di situ tuh awal sih training bareng, cuman udah mulai deket semenjak kita suka karantina bareng. Ihwal itu cacat, kalau misalnya orang suka bilang cacat tuh cacat mental, dia tuh suka ngelawak, suka bercanda, terus dia juga bisa kayak nyontohin apa sih namanya sesuatu yang bikin orang jadi ketawa, padahal tuh dia baru kenal sama tuh orang, jadi berarti dia tuh nggak pernah jaim di depan orang. Itu sih yang gue salut sama dia, selalu bisa bikin ketawa orang. Tapi kalau seandainya disuruh serius, dia pun bisa. Jadi dia punya sisi gak serius sama seriusnya. Buktinya semenjak dia menang ajang The Best Contact Center Indonesia tahun 2016, abis dia jadi agent sosmed, dia naik jadi QA, QC internal. Abis itu bulan November kemarin gabung sama gue juga satu tim di QC eksternal. Berarti itu bisa ngebuktiin kalau dia punya potensi, dia juga bisa santai tapi serius. Terus nanti bulan Maret dia mau ditarik dari kita ibaratnya untuk jenjang karir lebih tinggi. Pesan-pesan gue buat Ihwal, tetap jadi diri lu sendiri, karena dengan adanya lu itu, lu tuh tanpa disadari lu bikin orang-orang sekitar tuh ketawa gitu. Terus juga lupa gue. Oh ini, buktiin kalau apa namanya, lo tuh layak, lo tuh pantas ditarik ke timnya mereka. Terus juga kalau misalkan masalah cewek, jangan sering-sering PDKT terus nggak jadi. Semoga yang ini jadi ya, sampai jenjang yang lebih serius, amin. Satu lagi, kalau seandainya ada info-info, tarik gue ya. Dadah, sukses terus. Buat Ihwal, selamat sudah diterima di tempat yang baru. Untuk kedepannya semoga kerjanya lancar semuanya, dan terima kasih untuk kerjasama yang selama di KC Independent ini. Sukses terus. Selama lu di sini, lu asik. Sukses di tempat barunya. Udah gitu aja. Jagain Lala. Hai Bola, semoga sukses di tempat yang baru. Terima kasih buat ilmunya selama ini, buat kita-kita, buat kekompakannya juga. Terima kasih banyak. Semoga di saat lo udah pindah, kita tetap bisa jalin silaturahmi bareng sama QC eksternal, oke? Jangan lupa, walaupun sukses di tempat yang baru, tetap temenan sama kita-kita, oke? Belum? Udah? Sebenernya gitu? Belum? Ya, belum ya? Ya udah, apa? Terserah. Apa ya? 30, oh 20 detik lagi, 20. Oke. Okay. Udah, gitu aja. Lagi? Itu tadi lu pause atau? Enggak, ini gua langsungin. Anjay, terus gua? Ya udah. Semoga 10, 9. Doa gue semoga langgeng sama Lala. Nothing's gonna change my love for you. You all know by now how much I love. Jadi sama Lala, oke. Udah ya? Enggak, ya Allah. Itu... Anjay.
Bolang itu, kalau menurut aku, Bolang itu orangnya ceria, terus asik, terus berisik juga. Tapi sayang jomblo. Kalau saran aku ya, mudah-mudahan nanti di tempat yang baru Bolang jadi lebih baik. Terus hubungannya dengan apa? Dengan pacarnya, ya itulah. Serius, terus kerjanya makin sukses, karirnya makin bagus. Mudah-mudahan nanti bisa jadi calon pemimpin yang baik. Sukses terus Bolang di tempat yang baru, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ihwal, Ihwal Periasa ya, atau Ihwal Peripera kalau dikenal sama teman-temannya. Maaf, iklan tit. Pertama-tama, kesan pertama kenal sama Ihwal itu orangnya, satu yang pertama ya, asik. Asik, kenapa asik? Enak, ceria, semangat. Terus ya seperti dikenal sama teman-teman juga, Ihwal itu ya tetaplah seperti itu gitu. Terus untuk Ihwal kedepannya, semoga Ihwal di tempat kerja baru semakin sukses, rezekinya dimudahkan. Terus jangan lupain teman-teman di sini. Misalkan suatu hari Ihwal mau main ke sini, main aja ke sini. Kita masih welcome kok. Dan jangan lupain kita ya. Mungkin itu aja dari Teteh. Semoga Ihwal sukses dan sukses kerjaannya dan sukses dengan sang apa ya? Ya, seseorang yang disukai sama Ihwal. Aku dukung selalu, Wal. Tenang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut gue, Ihwal itu orangnya baik, sering disuruh-suruh Pak Roni dulu, terus agak playboy dikit sih. Dan untuk pesan buat gue ke Ihwal, nantinya jangan sombong, terus sukses terus karirnya, sama gue bakalan kangen sama cupangnya. Halo, assalamualaikum Bang Ihwal. Anum dari QC eksternal mau kasih kesan-kesan sama pesan-pesan buat Bang Ihwal yang mungkin Maret kita udah gak bareng lagi. Kalau menurut Anum, Bang Ihwal sendiri sih orangnya baik, udah mau bantu ngajarin walaupun sedikit selengean. Cuman ya oke sih Bang Ihwal. Dan pesannya sendiri buat Bang Ihwal, kalau misalnya Bang Ihwal kan punya bakat, punya kemampuan, jadi manfaatkan itu, fokus dulu cari karir, jangan galau-galauan, jangan PHP-in banyak cewek. Nggak sih, itu aja. Pokoknya fokus karir, ingat Bang Ihwal tuh cowok. Hai Ihwal, kesannya buat Ihwal gengges karena sebelah gue gak pernah bisa diem godain gue melulu. Pesannya supaya di tempat baru gajinya gede, terus bisa traveling tuh dengan blok mobil ngangkangnya. Sukses dunia akhirat buat Ihwal. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap ilahi. Menurutku Bang Ihwal itu orangnya priang, baik, lucu, begitu suka memotivasi. Harapannya di tempat yang baru Bang Ihwal lebih sukses. Terus jangan lupa sama kita-kita yang di sini. Ihwal Periasa ya. Menurut gua dia orangnya orang yang baik, orangnya sabar, friendly. Untuk dunia kerja, untuk rekan kerja ya, maksud saya itu orang yang selalu memberi nasihat, memberi bantuan apabila kita butuh. Dia kapan saja bersedia untuk bantu. Dan untuk kedepannya Ihwal, semoga dia lebih sukses di dunia, di tempat kerja saat ini. Kemudian untuk karirnya, semoga lebih meningkat-ningkat lagi ya. Dan pesan untuk Ihwal, menurut saya jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang membuat atau yang menghambat dia bekerja. Itu aja sih.
Semoga sukses selalu Iwal. Berlari-lari. Saya Fikri, saya temannya Mas Iqbal di kerjaan maupun teman kosannya dia. Kesan aku selama berteman sama dia, dia itu orangnya baik, dewasa, walaupun kadang kanak-kanakan juga, cuman dia udah kelihatan dewasa. Terus orangnya tuh gokil sih, rame. Kalau ngomong itu keras banget, kenceng, sampai ruangan-ruangan sebelah itu nengok semua. Orang-orang di ruangan sebelah maksudnya itu nengok semua. Terus ya itu tuh lucu, apa ya, hiperaktif juga dia orangnya, kesana kemari dan tertawa. Yang kesana kemari dan tertawa. Terus pesannya ya, pesan buat Mas Iwal, semoga di tempat kerja yang baru, di divisi baru, dia lebih bisa berkembang, lebih tekun, makin lancar rezekinya, makin didekatkan jodohnya, makin sukses karirnya, terus pokoknya sukses buat semuanya lah di sana. Dan jangan lupa sama kita-kita, dan jangan sampai putus silaturahmi dan komunikasi lah. Itu aja, terima kasih. Aku sih, kesanku gawe Iwal. Kesan saya buat Iwal, Iwal itu orangnya apian. Iwal itu orangnya baik hati. Iwal itu orangnya sabar. Iwal itu orangnya sabar. Iwal itu orangnya pengertian. Karo apa ya, sejimane Iwal itu orangnya tulus karo kanca. Iwal orangnya tulus kalau sama teman. Nah, itu kalau dari saya, kalau dari Bule. Iwal itu bahasa Jawa. Oh, sorry. Iwal itu kopla. Iwal itu kopla. Camen, camen. Kopla ya. Itu camen. Iwal itu kopla. Iwal itu kambiar. Iwal itu enggak punya otak. Kambiar. Iwal itu sembuh. Iwal itu wet. Susah. Iwal itu apian. Iwal itu baik. Apian sama konco. Baik sama teman. Iwal itu satu ibu sama bule. Mak kita kayak sama. Mamanya Iwal sama mamanya Bule, mukanya sama. Satu ibu. Jadi Iwal karo kopla. Jadi Iwal sama Bule sama-sama kopla. Kopla aku tertolong. Koplanya Bule tertolong. Koplanya Iwal. Koplanya Iwal. Ambiar. Tidak tertolong. Pesan buat gawe Iwal. Tetap sukses, tetap semangat, Joni. Pesan buat Iwal, tetap sukses, tambah sukses, tetap semangat kerjanya. Ojo lali karo kanca. Jangan lupa sama teman. Lek misal arep dolen, kalau bisa mau main, monggo dolen ning kantor apa ning kosan. Silakan main ke kosan atau kantor. Pesan buat Iwal. Iwal tetap ngawur mikirnya. Tapi benar. Iwal tetap. Ayo. Macet. Panggah. Ya, Iwal panggah. Iwal panggah apa ya? Apa ya? Iwal panggah. Angel. Panggah. Ayam panggah. Ayam panggah bukan. Ya kan hal. Iwal tetap. 2000 years later. Cerdas. Cerdas.
Oh iya, Iwal tetap cerdas. Padahal Iwal cerdas. Ya padahal otaknya nggak ada. Baca. Ya apa-apa. Pokoknya Iwal tetap semangat, kerjanya tambah sukses keluar. Amin. Kalau main ke FD, lobby aja. Atau nggak ke musola. Bajoneng ruangan. Iya, bajoneng ruangan ya. Soalnya lalu musik. Iya, suaranya iya. Iya, yes. Pokoknya sukses kan keluar. Pertama-tama sih gue yang pasti mengucapin makasih karena pertama kali gue bisa masuk sini ya karena Iwal juga, karena info dari dia gue bisa masuk sini dan bisa gabung sama tim kita, tim QC. Pesan gue buat lo di tempat yang baru, gue ucapin selamat. Selamat karena udah ya mudah-mudahan sih ini yang lebih baik, karena namanya manusia harus mencari yang terbaik lah ya. Terus di sana baik-baik. Ya, mudah-mudahan better lah daripada yang di sini. Mudah-mudahan biar cepat nabung buat kawin. Mak lu udah pengen kawin, Wan. Mak lu sana lu. Mama gue udah pengen lu nikah gitu maksud gue. Cepat-cepat deh. Terus pesan gue juga untuk masalah hati, cari yang benar ditata dulu. Enggak usah gerasa gerusu karena pengen punya. Yang penting ditata dulu hati lo, baru lo bener-bener pilih pakai hati. Lihatlah, gunakan pakai hati, jangan hanya sesaat. Ya intinya sukses lah di sana, gak usah neko-neko di sana, fokus dulu. Karena nyokap lo juga nitip pesen ke gue, bilangin Iwal fokus dulu kerja. Masalah nikah mah gampang, tapi tetap harus punya pacar. Nah itu gimana tuh malu ya, pusing gue, ribet juga. Ya harapan gue sih ke depan, semoga lo jauh lebih baik, semoga lo menemukan tambatan hati yang benar-benar sesuai dengan keinginan lo dan tentunya restu emak lo. Udah, itu aja deh, gue tinggal sukses terus ya Wal. Jangan lupa sering-sering lo main ke rumah, jangan mentang-mentang udah punya cewek terus lo gak pernah main ke rumah gue ya. Jangan lupa. Udah deh, itu aja. Sukses sih gue. Aku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Pesan dan kesan buat Iwal. Menurut gue Iwal itu orangnya baik, seru juga. Cuman paling males kalau dia udah ngomong mulu, berisik ya. Semoga nanti di tempat yang baru Iwal lebih nyaman, lebih sukses. Terus jangan lupa sholatnya jadi tinggalkan, asik. Terus jangan lupa juga sama kita semua ada di sini, sering-sering main dan berkunjung. Jangan lupa bawa makanan. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa.